Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih karena sudah memilih Toyondong Channel. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di subscribe dulu agar Anda tidak ketinggalan cerita baru mengenai artis hiburan Malaysia dan artis hiburan Indonesia. Toyondong Channel kongsikan berita terbaru gempa dipetik di artikel berkenaan. Seperti biasa, sebelum saya mulakan, jangan lupa di like dan share channel ini. Anak perempuan pasangan pelakon Norman Hakim dan Epi Abadi, iaitu Marissa Dania Hakim, dikabarkan telah bernikah dengan Ahmad Aslam di Songkla, Thailand pada 27 Disember tahun lalu. Sumber terdekat pasangan itu memaklumkan Aslam 25 tahun dan Marissa melangsungkan pernikahan ketika isteri pertamanya iaitu Misha Mazlan berada di Tanah Suci Mekah bagi mengerjakan umrah. Dedah sumber itu, Marissa yang mengajak Aslam untuk menghalalkan hubungan mereka selepas lelaki itu dan Misha kembali rujuk pada Oktober tahun lalu. Mereka bernikah pada 27 Disember ketika Misha berada di Mekah. Sehari selepas Misha pulang, Aslam ada bertemu dengannya. Aslam juga sudah memberitahu Misha dia dan Marissa mahu berkahwin. Marissa yang mengajak mereka berkahwin selepas Aslam rujuk semula dengan Misha pada Oktober tahun lalu, kata sumber berkenaan kepada M-Star. Dalam pada itu, sumber memberitahu berita pernikahan pasangan berkenaan juga sudah diketahui keluarga kedua-dua belah pihak. Malah katanya Norman dan Abby juga sudah bertemu dengan keluarga Aslam bagi membincangkan isu perkahwinan itu. Tambah sumber itu, Norman dan Abby tidak bersetuju dengan pernikahan tersebut dan meminta Marissa dan Aslam berpisah. Ada perjumpaan keluarga selepas dapat tahu mereka bernikah di Thailand. Keluarga Marissa tidak bersetuju dengan pernikahan itu dan minta mereka berpisah. Bagaimanapun, Aslam dan Marissa tidak dapat terima cadangan itu dan enggan berpisah seperti diminta, katanya. Menurutnya lagi, pasangan itu juga masih belum mendaftarkan perkahwinan mereka secara sah di Malaysia. Sementara itu, sumber memberitahu hubungan Aslam dan istri pertamanya juga kembali retak selepas Marissa muncul dalam kehidupan mereka. Bagaimanapun, Aslam dan Misha masih bergelar suami istri yang sah. Misha dan Marissa kini bermadu, hubungan Aslam dengan istri pertama juga tidak seperti sebelum kehadiran orang ketiga, katanya lagi. Kisah pernikahan Aslam dan Marissa menjadi bualan hangat selepas timbul dakwaan mereka sudah berkahwin tanpa pengetahuan istri pertama dan keluarga. Sehingga kini baik Marissa atau Aslam memilih mengunci mulut mengenai pelbagai dakwaan yang bertebaran tentang mereka. Malah usaha M-Star mendapat kenyataan pasangan berkenaan termasuk Abby dan Norman juga tidak berjaya apabila panggilan yang dibuat tidak dijawab. Marissa pada September tahun lalu didakwa sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Aslam dan Misha sehingga mereka bercerai. Ketika itu kecoh di media sosial apabila Misha yang juga ibu kepada dua orang cahaya mata tampil membongkar dakwaan kisah kecurangan suaminya dengan Marissa di aplikasi X. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.